pemelihara Allah. Jadi tanpa sambok pilih putaran listrik dan gas. Masih bersama di Radio Usang, frekuensi yang mengulas kisah-kisah misteri yang ada di sekitar kita. Jangan lupa padamkan lampu, nyalakan lilin, kita ngepet lagi. Kali ini saya akan mencoba mengangkat kisah misteri yang berjudul Bocil Kematian. Sore itu di dalam rumahnya terlihat sang bocil sedang menunggu bapaknya pulang dari kerja. Bapak sudah pulang kerja. Iya nih Cil, tumben kamu nungguin bapakmu pulang kerja. Bocil mau minta duit nih Pak. Lah, tadi pagi kan sudah bapak kasih uang jajan. Ini beda Pak. Apanya yang beda? Lagian ini buat beli apa lagi? Buat beli sekin lah Pak. Bang, apaan itu skin? Jajan model baru ya? Bapak itu tidak mengerti apa itu skin. Skin itu baju lah. Dia pun terlihat semakin bingung. Lah, kan lebaran kemarin sudah bapak belikan baju. Bukan baju beneran, Pak. Tapi baju di game FF. Ah, bapak nggak ngerti. Ini kau mau 10.000. Ya nggak cukup lah, Pak. Kalau nggak mau, ya sudah. Bapak mau mandi. Akhirnya sang bapak pun pergi mandi. Rupanya inilah kesempatan yang ditunggu oleh si bocil. Mendingan gua colong aja uangnya bapak pas dia lagi mandi. Bocil itu pun segera mengendap-endap masuk ke dalam kamar bapaknya. Nah, itu dia celana bapak digantung di pintu kamar. Namun ternyata uang di dalam dompet sang bapak hanya tinggal 100.000 rupiah. Mana lagi nih duitnya? Kok cuman ada 100? Adilah, daripada nggak ada, tinggal ke minimarket sekarang. Dengan menaiki sepeda, bocil itu pun pergi ke sebuah minimarket.
Dia pun segera bertanya kepada kasir di minimarket itu. Bang, beli skin School Hunter FF. Gila lo Cil, ada duitnya tah? Anak sultan lo ya? Tenang aja bang. Karena percaya bocil itu membawa uang, maka pegawai minimarket itu pun mau melayaninya. Oke, gue proses ya. Siap, bang. Nah, sudah, Cil. Dengan pedenya, bocil itu menanyakan harga. Berapa jadi bang? Sama biaya admin jadi 2.500.000. Bocil itu pun panik begitu mengetahui harga yang harus dibayarnya. Kenapa lo Cil? Jangan bilang lo gak ada duit. Siapa yang mau nombokin? Sambil garuk-garuk kepala, bocil itu menyerahkan satu lembar uang 100 ribuan. Adanya 100 doang ini bang. Mendengar jawaban bocil itu, gantian pegawai minimarket itu yang panik. Nah, bercanda lo nih. Melihat situasi yang tidak menguntungkan, bocil itu pun punya pikiran jelek. Kabur ah! Jangan lari lo. Bocil itu pun segera lari keluar dari minimarket dan mengayuh sepedanya sekencang-kencangnya. Bodoh amat, yang penting sudah dapat skin. Naas. Bocil itu tidak melihat sebuah mobil yang melaju kencang ke arahnya. Pegawai minimarket itu pun berusaha mengingatkan sang bocil. Awas, mobil Cil! Terlambat. Sekian cerita dari kami, sampai jumpa di cerita kami selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Terima kasih.